Grand Canyon. Grand Canyon Bogor. Keren enggak? Awal mula dibentuknya wisata Grand Canyon ini adalah yang pertama asli dari nama wisata Grand Canyon ini adalah Curug Ciomas Tonjong. Di mana Curug Ciomas Tonjong ini adalah sebagai pemisah antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang. Batu relief yang menyerupai dengan wisata alam yang ada di Grand Canyon Ciamis, sehingga kami pada waktu tahun 2014 menamakannya ini adalah wisata alam Grand Canyon Mini Cariu Kabupaten Bogor. Pemanfaatan dengan adanya wisata alam Grand Canyon Mini Cariu Kabupaten Bogor ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, khususnya warga masyarakat Desa Cikutamai, khususnya Kampung Tonjong ini. Harapan kami bahwa pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, untuk melirik dan mengembangkan lebih jauh, lebih berkembang lagi, lebih bermanfaat bagi warga kami. Mudah-mudahan ini adalah wisata yang menjadi unggulan untuk Kabupaten Bogor. Terima kasih. Dengan keberadaan wisata Curug Grand Canyon, Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, menambah penghasilan dengan berjualan membuka warung. Saya sebagai Kepala Desa Cikutamahi, nama saya Muhammad Odam. Lokasi keberadaan di Bogor paling timur, Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariung, berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Adanya lokasi Grand Canyon di desa kami, dengannya ada perbatasan Kabupaten Karawang, levelnya itu bukannya kewenangan kabupaten, itu harusnya kewenangan provinsi. Harapan desa terhadap TPID, alhamdulillah saya ngedukung adanya kegiatan-kegiatan di desa ini terhadap TPID